monggo monggo silakan hadir ke Taman Kolam. Coba lihat bang, ini seperti di India ya, gercep banyak. Luar biasa nih brother, maci-maci nih datanglah ke Taman Kolam ya. Tapi jangan pula pingsan nih cara pengundangannya nih. Ligat itu loh, macam mesin. Ini gerobaknya, jadi kalau seandainya ke Taman Kolam tandai gerobak abang ini. Nah, es dawet Banjarnegara. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya lagi berada di depan Taman Kolam Kota Batam Sekupang Kepri. Di depan itu ada PT dan di arah sana pelabuhan Sekupang, pelabuhan feri internasional. Hujan ini, brother, semuanya hujan. Dan buat yang baru menemukan channel ini, terima kasih yang udah ngeklik. Saya mau mencoba buat cari makanan dulu, yaitu tahu genjrot. Katanya ada tahu genjrot, tahunya itu digenjrot-genjrot. Nah ini dia. Oke, tahu genjrot di sini saya akan mencoba mereview berapa harga satu porsi tahu genjrot ini. Nah, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bang. Ini jual tahu genjrot ya bang ya? Ya bang, tahu genjrot bang. Oh, tahu genjrot itu genjrot digenjrot-genjrot tahunya. Jadi untuk satu porsinya berapa itu bang? Seporsinya 10.000 bang. 10.000 dibayar, ya. Bisa ngutang apa gimana? Aduh, jangan lah bang, ngutang-ngutang bang. Oh, nggak balik modal ya? Jadi tahu genjrot ini, selain tahu genjrot apa aja di sini bang? Ada es dawet. Oh, es dawet. Ya, udah lama jualan bang? Alhamdulillah, baru 5 tahun. Oh, 5 tahun itu baru ya? Ya. Jadi menurut abang ini 5 tahun itu baru. Jadi di sini, oh tahu genjrotnya tinggal sikit ini ya. Apa Pak Cimaci ya? Pak Cimaci, nah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, laris manis ya. Seperti ini tahu genjrot. Cuaca hujan membantu ini. Lah, ini tahu genjrot Batam ya kan? Batam. Ah, Batam punya ya kan? Batam punya. Tak ada lainnya kan. Jadi abang ini asli Jawa Melayu ya? Jawa, Jawa. Jawa Banjarnegara. Banjarnegara. Jadi abang ini lawak ya kan, brother semuanya, paci-maci. Jadi buat pedes tengah? Sedang aja, sedang. Sedang aja ya? Ya, saya sedang aja nih. Cabenya nih. Uya ya kan? Uya ada garam. Oh iya, adalah garam. Di bawah. Bawang putih, bawang merah. Sedikit kasih garam. Jadi jualannya dari jam berapa bang? Dari jam 3 bang. Jam 3 pagi? Hah? Sore bang. Jangan pagi-pagi bang. Biar kita lihat ya cara pengundekan itu. Ini membutuhkan skill ini, skill yang luar biasa. Ini skill cara memegang undekan itu, lihat ya, dia nggak kaku. Kalau kaku ini bisa kemana-mana, bawangnya, cabenya bisa keluar, bisa keluar terbang. Nah, ini tahu genjrotnya. Monggo monggo silakan hadir ke Taman Kolam Sekupang. Harganya 10.000 satu porsi. 10.000 ya, satu porsi. Ya. Es dawetnya. Es dawet berapa, Pak? Es dawet 6.000. 6.000 ya. Es dawet 6.000. Itu es dawetnya mau campur santan bisa enggak campur? Mati. Mati. Enggak tempel. Iya, kasih sambal boleh juga dawetnya. Seperti ini suasana di depan Taman Kolam, kebetulan gerimis melanda hati. Nah, seperti ini ya. Lah, ini seperti ini gerobaknya. Jadi kalau seandainya ke Taman Kolam tandai gerobak abang ini. Nah, es dawet Banjarnegara. Ini kalau tensi boleh makan? Boleh, cepat turun nanti ini tensinya. Serius? Iyalah. Pedasnya kan.
Kocak-kocak juga asemnya, Bang. Oh iya iya. Kita lihat dulu nih cara apa ini. Rocky dia. Inilah tahu genjrot ya kan? Tahu genjrot pas di depan Taman Kolam. Selain tahu genjrot, di sini juga ada menyediakan aneka menu kerak telur. Nah, ini. Kerak telur karo emas. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Jadi gimana Mas tanggapan Mas ini, hujan terus ini, Mas? Waduh, itu yang pening itu, hujan terus ini. Udah hampir sebulan ini, Wak, hujan ini, Wak, ya. Udah hampir sebulan ya. Penjualan juga pun ikut ini ya. Ikut sorot prosot aja. Prosot ya kan. Iya, sorot prosot. Biasanya ada ya kan? Iya, ada. Jadi ya, satu hari ini alhamdulillah ada lah ya kan yang beli. Alhamdulillah ada lah. Abang punya channel YouTube juga? Enggak lah. Iya. Ada, kebetulan ada ini. Oh, ada ya. Nama ya. Channelnya apa, Bang? Nama channelnya Cemara Kardus. Cemara Kardus ya. Cemara Kardus channel. Cemara Kardus channel. Ya. Jadi buat brother semuanya, silakan berkunjung ke Cemara Kardus. Jangan lupa di subscribe. Kopi loncat. Nah, kopi loncat. Itu tentang apa, Bang? Kontennya? Itu kontennya tentang kuliner juga lah. Kuliner ada kesenian, budaya-budaya ada itulah. Ya. Ini Cemara. Nah, sesuai dengan nama Cemara Jember Meranjat. Aneka menu kerak telur, sosis telur gulung, bakso telur gulung, tahu, telur gulung, nugget. Di sini seperti ini di depan. Nah, pas di depan Taman Kolam. Oh, minuman juga di sini menyediakan minuman coklat, Milo, beng-beng, alpukat. Ini ada jeruk peras juga. Jadi kalau pengen mau mencoba silakan datang ke Taman Kolam Sekupang Batam. Nah, kolamnya itu tuh. Tuh. Tapi saya tidak masuk karena sepi. Hari hujan.